You what is up guys, Anik Liman TV here and selamat datang ke channel saya. Anik ada beberapa pengumuman untuk diberitahu kepada semua. Bagi mereka yang baru saja tiba di channel Anik, jangan lupa tekan subscribe dan notification button as well. Okay, bagi mereka yang dah lama subscribe, terima kasih diucapkan kerana sentiasa support channel Anik. Untuk pengumuman yang pertama, Anik ingin bagi tahu bagi mereka yang tak dapat info mengenai channel Anik pada bulan puasa ini, Anik tidak melakukan sebarang live streaming game pada bulan puasa ini sebab nak menghormati bulan Ramadan ni. And then yang keduanya pula, Anik punya live streaming dan apa-apa konten akan diteruskan kembali selepas balik daripada Hari Raya. Okay, memandangkan sekarang channel Anik dah hampir 1430 something subscribers. Okay, tak jauh lagi daripada 1500. InsyaAllah, jangan lupa pada mereka yang subscribe 1500, nanti kita akan ada giveaway seperti biasa yang Anik akan buat setiap 500 subscribers yang Anik dapat. Okay, daripada 1000, 1500 ke 2000, insyaAllah di masa-masa akan datang, ya, jika sekiranya Anik ada murah rezeki, Anik akan buat giveaway untuk mereka yang subscribe kat channel Anik. Okay, so tanpa membuang masa, hari ni Anik ingin buat satu unboxing dan review mengenai Samsung Fit E. Okay, ini adalah smartwatch yang baru saja dilancarkan oleh Samsung. Okay, benda ni boleh digunakan dengan Samsung Android yang 5.0 ke atas. Okay, yang mempunyai RAM dia 1.5 ke atas, phone tu lah. Okay, kalau kita tengok daripada kotak ni, depan ni simple saja, dia ada Fit E, dia ada image jam tu. Okay, Samsung warranty. And then di bahagian tepi dia ada menunjukkan yang jam ini mempunyai long life battery, battery yang lama, okay, bertahan lama. Okay, dia boleh track kita punya fitness dan juga tidur dia. And water resistant sejauh sedalam 50 meter. Okay, di bahagian belakang just simple information. Dan di sebelah kiri kotak, Samsung Galaxy Fit E. Okay, nampak eh? Kadang-kadang autofocus kamera ni pun biasa dah lama kan. Di bahagian bawah just ada kat mana dia punya serial number apa semua lah. Okay, so tanpa masa, mari kita check dan unbox benda ni. Alright. Make it rain girl, make it rain, make it rain girl, make it rain, make it rain girl, make it rain, make it rain girl, make it rain. They say Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. Bouncing like bogles, you can come on the tour bus, just please no photos. But they're high like Somo, cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on now. So ini adalah kotak dia, jom kita unbox sama-sama. Kita tengok so kalau ada problem awal-awal dengan unbox ni, jangan marahkan ni. Okay, jam ni Anik beli dengan harga RM139, itu harga standard di pasaran. Okay, jam ni baru saja rilis, ikutkan rilis date dia pada bulan Februari, tetapi masuk di Malaysia rasanya baru-baru ni juga, bulan Mei. Okay, dalam 2 minggu kot. Okay, so dalam kotak tak ada apa-apa. Okay, kotak dia. So tengok kotak di dalam Samsung. Okay, okay, ni dia punya serial number dia. Kita tengok dalam kotak yang disediakan di sini. Okay, dia ada instruction manual, quick start guide dia. Okay, sama juga ni bahasa lain. And then dia punya warranty card dia. Okay, kita letak ke tepi dulu dan kita tengok. Ini adalah jam yang smartwatch tersebut. Okay, berat dia termasuk dengan tali 15 gram, so tak adalah berat sangat.
And jam ni kalau ikutkan sebudget smartwatch ya. Dia tak seperti macam Fit Pro punya ataupun jam-jam Samsung yang lain. Okay, ini kalau korang nak bergaya pada bulan puasa, bulan apa, raya ni, bolehlah try jam ni kerana tak mahal pun. Harga range dalam RM139. Dan ini adalah dia punya charger dia, USB ya. Tengok, ini adalah smartwatch dia. Kalau dari segi finishing dia pun smart juga. Okay, tengok eh. Ini akan buka dia punya plastik. Smart. Okay, belakang dia. So cara-cara dia, kalau kita nak charge kita cocok pada USB punya adapter. Okay, ataupun PC ataupun apa-apa yang boleh kita charge lah kan. Then kita ambil yang main smartwatch ni. Kita tengok ada pin dia di sini. So kita kena alignkan betul-betul, masukkan kat lubang dia sampai bunyi klik, dan dia boleh charge. Okay, so dari segi application yang kita nak gunakan, just pergi ke Google punya store, alright, and then type in Galaxy Wearable Samsung Gear, and then click install. Okay, so sekarang ni Ani akan buka dia punya apps dia. So dia akan keluar lah depan ni, start the journey apa semua. Kita tekan start. Okay, pick apa benda semua, Galaxy Fit, Galaxy Fit E apa semua. Kita klik kat Galaxy Fit E ni. Okay, apa semua, location bla 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 bla, adakah anda pasti anda nak connectkan semua-semua ni. Dan klik okay. Okay, Bluetooth turn on. Kita turn on kan Bluetooth kita. Allow kan. Allow lagi. Always allow bla bla bla, allow. Masukkan sekali lagi. Okay, 3000 ni. Dan kita klik connect. Check your phone, blah blah blah. Setting up your phone. Dia akan pair kan 40%, 60%, 70%, 90%, 92%, 94%, 95%, 96%, and 7%. Sikit je lagi. Dia buat gila dia sampai kat 99. Lama pula. Sekarang 100. Finishing pairing. Then dia akan ada di bawah ni how to use ya. Dia punya tutorial dia tu. Dia nak pairkan betul-betul how to use bla bla bla, get to know. Then kita boleh yang ni lah. Apa dia punya direction dari satu ke apa, step ke step yang lain. Okay, and then done. So kita dah pair dah dengan kita punya phone ni and dengan smartwatch kita dengan ni. Dan kita klik agree. Kita allow. Tak apa bagi. Sekarang ni kita tengah buat ni. Kita skip je demo ni. So you are all set. So kita boleh tengok lah dekat sini. Okay, macam mana nak belajar menggunakan jam ni. Okay, battery very high, tengah okey, health status kita macam mana, alarm dia boleh apa, kita punya ni kan semua kan, apa-apa yang kena mengena dengan jam ni kita boleh tengok dekat sini. Function-function dia, widget dia, notification kalau kita nak on kan, dia vibration dia, okey, semua ada di sini. Kita boleh adjust mengikut kita punya keperluan lah. Okey, so kalau kita tengok balik dekat kita punya watch faces ni, itu dia punya interface ya. Kalau kita nak pakai yang ada tunjuk step je ke, masa dan step, just click here. And kalau ada masa, tarikh, date apa semua dan step pun boleh klik sini. Dia akan tukar lah ikut kita punya kehendak kita. Okay, health info. Okay, yang ini dia akan ikut apa yang kita nak. So senang lah kita nak tukar-tukar demi interface dia ikut kita punya keperluan kan. So guys, sampai sini saja Anik punya unboxing and review. Anik harap video ni dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton. Okay, bagi Anik jam ini amat padu untuk dibeli.
And even though function ni tak banyak, okay, kita tak boleh nak expect macam-macam function seperti smartwatch yang harga yang jauh berbanding lebih mahal daripada yang ini. Yang ini hanyalah RM139 market price, okay. Kalau kita tengok pun dekat-dekat dia punya widget dia, apa yang dia ada, okay, dia ada step dia, okay, ada kalori berapa banyak kita dah bakar, sleep kita, weather, calendar dengan heart rate. Okay, very simple. And battery dia pun quite good juga. And interface dia pun senang. Kalau kita swipe kena pun, dia akan still tukar. Very simple. Dan amat mudah untuk di digunakan. Okay, tak seperti macam banyak-banyak ada jalan-jalan lain tu, dia punya setup-setup, dia setting ni pening. Macam ini, kita click on je kat sini, kasi dia menyala. Kita switch on Bluetooth button dia, and then dia akan pair kan. Kita jangan lupa download dia punya apps dia lah, Samsung Wearable. And then dia akan automatic connect dengan kita punya jam ni. So, sampai sini saja. And jangan lupa, okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Di kesempatan ini, Ani ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua Muslimin dan Muslimat. Okay, kepada semua subscriber Ani, okay, jangan lupa balik kampung. Kalau mak bapak bawa kereta, make sure pesan kepada orang, jangan bawa laju, okay, ingat orang tersayang. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye. I've been on every single song I put my pen on. No, they don't know, or maybe they starting to, 'cause I work so hard that it's hard to lose. Top spot, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that, 'cause if winning is a habit, then I've been an addict every night. It's in the